banyak lahan yang semula dikuasai yang perizinannya diberikan oleh perusahaan tapi tidak dikerjakan, ini diambil lagi oleh negara kemudian diserahkan kepada masyarakat. Ini banyak sekali sekarang terjadi seperti itu. Harapan kita di Jambi nanti juga kita bisa paling tidak meniru atau bisa menghasilkan kepentingan masyarakat kita, karena memang kalau kita lihat misalkan laporan teman-teman di bawah itu memang izin perusahaan misalnya PT LAC yang 63 hektar itu tidak semuanya digarap, ya hanya beberapa hektar saja yang digarap, yang lainnya itu rakyat tidak digarap yang menimbulkan konflik. Nah kemudian pansus ini kebetulan kemarin di fasilitasi Bapak Ketua DPR menghadap ke Kementerian Kehutanan dan SDM termasuk diterima oleh Pak Wamen, ya ini mendukung penuh persoalan penyelesaian perbedaan yang terjadi di Provinsi Jambi. Dan kemudian kami juga bisa difasilitasi oleh Pak Ketua DPR ketemu dengan Ketua Komisi 4 ya kebetulan Pak Sudin, ini kolega Pak Ketua DPR, dan beliau sangat mendukung, bahkan beliau akan hadir kapan saja jika diundang, dan dia akan siap turun ke lapangan, turun ke lokasi yang ada konflik, nanti dia akan bersedia memediasi persoalan-persoalan di konflik di tingkat pusat atau tingkat nasional. Nah itulah gambaran. Maka pada hari ini, karena tujuan kita memang akan menyelesaikan konflik yang terjadi di Jambi, hari ini pansus pemerintahan mengadakan diri forum diskusi grup. Mudah-mudahan pada forum ini kita akan menemukan formulasi yang tepat bagaimana penyelesaian konflik yang tepat, kemudian bermanfaat bagi masyarakatnya. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak sambutan sekaligus pemberian arahan kegiatan fokus grup diskusi pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Edi Purwanto SHI MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman Forkopimda hadir bersama kita Pak Jandel, langsung hadir beliau, kemudian yang mewakili Pak Kapolda, kemudian yang mewakili Bapak Kejati, dan saya hormati Guru Besar Dr. Jambi Prof. Elita Rahmi. Terima kasih Prof. Mohon maaf ada merampas waktu di punya. Kemudian yang saya hormati Ketua Pansus Saudara Muhammad, sama teman-teman ada Wakil Ketua Pak Bernani dan juga Pak Evan Tirata Sekretaris Pansus, kemudian Pak Amin Lok dan juga Pak Reza, Faisal Reza, dan juga Mbak Nur Trika dari ini beliau serikannya kami untuk fraksi jadi perjuangan yang dilakukan semuanya. Kemudian yang saya hormati para pembicara yang lain dari Dr. Samsir, ada dari Wali, dari kita Atonoh atau Bang Kuloh, Dulah. Kemudian dari Wasi, Pak Rudi, ya.